Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi, Derosa Otomotif. Saudaraku, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan tidak lupa pula dilancarkan dalam mencari rezeki. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mobil Mobilio, Honda Mobilio tahun 2014. Bertransmisi Matic, tipenya E-CVT. Bannya pun masih sangat segar, bodinya pun sangat aerodinamis dan sangat elegan. Dipadu dengan list chrome yang memanjang menyentuh headlamp. Headlamp yang sangat besar, menambah kesan sporty dan sangat elegan. Di fog lamp pun fiturnya sangat canggih sekali. Beralih ke samping, untuk fiturnya desainnya dianggap out of the box dibandingkan mobil low MPV lainnya. Bahkan kehadiran Mobilio mampu mendongkrak penjualan Honda di Indonesia loh. Soal fitur, Honda Mobilio tidak kalah. Sudah desainnya lampu sudah sewarna dengan bodi, ditambah dengan lampu di mirror. Kesannya sangat elegan. Untuk dimensi ban, profilnya 15 in dengan profil 185/65 ring 15. Beralih ke interior, ditelisik bagian kabin, Honda yang menghadirkan konsep mewah dengan segala fitur di dalam Mobilio. Ini door trimnya sangat begitu menawan dan sangat elegan. Untuk pengaturannya ada mirror, aturan di keempat pintu, door lock, dan power window lock, ker dan cup holder. Ini terbuka. Honda Mobilio terdiri dari 3 baris kursi dan dapat menampung 7 penumpang dengan ruang kepala yang terbilang sangat tinggi serta ruang kaki yang lapang di dalam kabin, membuat penumpang dan pengemudi Honda Mobilio terasa nyaman saat melakukan perjalanan. Ditambah head unit menyesuaikan perjalanan Anda dengan tombol-tombolnya CD maupun radio. Kilometernya sudah mencapai MID-nya sebesar sekitar 109.000 SCVT 2014. Jadi pemakaian mobil ini sudah terbilang cukup 7 tahun ya. 7 tahun 100.000 dibagi 7 tahun. Berarti pemakaian mobil ini sangat rendah sekali. Ditambah lagi dengan kemudi setir yang sangat masih kenceng, tidak ada lecet atau gompal ya. Pemakaiannya masih sangat apik sekali. Dengan dashboard pun masih terbilang sangat bersih dan apik. Di dashboardnya terdiri dari 4 kisi-kisi AC yang membuat kenyamanan Anda jadi lebih indah. Untuk sun visor sudah terdapat vanity mirror, lampu baca, dan vanity mirrornya pun di kemudi sudah tersedia. AC double blower, sarung jok red trim kulit. Jadi menambah mobil ini kesannya eye catching. Kita beralih ke depan, mesin Honda Mobilio membekali dengan mesin e-VTEC berkapasitas 1,5 liter SOHC 4 silinder segaris. Mobil ini mampu menghasilkan 118 tenaga kuda pada putaran 6.600 RPM dan torsi maksimal 145 Nm di putaran mesin 4.600 RPM. Untuk mesin Mobilio, Honda juga sudah dilengkapi dengan sistem injektor bahan bakar berteknologi. Sistem ini mampu memaksimalkan pembakaran bahan bakar menjadi lebih sempurna dan lebih irit. Tidak ada bekas eksiden atau tidak ada bekas laka atau kecelakaan. Semua bullheadnya masih
terjaga tanpa cacat. Dan juga untuk di kap mesin masih kondisi orsinilan pabrik. Insya Allah mobil ini aman dan terawat, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Baik mesinnya pun suaranya masih sangat langsam, tidak ada yang pincang. Perawatannya pun rutin. Insya Allah mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan. Baik, kita beralih ke belakang. Untuk di belakang Mobilio ini untuk versi tahun 2014 masih menjadi gen pertama. Lampu belakang aksen dop black dop menambah kesan elegan di bagian bumper belakang, dilengkapi dengan sensor parking di dua titik. Bagian ban cadangan masih sangat tebal dengan velg standar. Dan suspensi pun masih sangat terawat, tidak ada yang rembes maupun tidak ada yang bocor. Untuk di bagasi pun mobil ini masih sangat luas di kelasnya. Insya Allah mobil ini menjadi bahan rekomendasi. Fitur lainnya ialah mobil ini sudah dilengkapi dengan EDB atau Electric Brake Force Distribution yang mendistribusikan daya pengereman sesuai dengan beban kendaraan sehingga lebih efektif ya. Terdapat juga immobilizer, security alarm, keyless entry. Untuk bagian kabin, Honda memberikan seat belt masing-masing di semua kursi. Mobilio ini kami bandrol dengan DP 30 juta, angsuran 3150 dikali 47 bulan. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Oke, baik saudara-saudara. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi.
Salam sukses dari Rosa Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.